الإمام العلامة المحقق القاضي أبي الفضل إياد اليعسب المالكي في كتابه أشرف بتعريف حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. Namun sebelumnya, ayat lambat biasa pada hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma. Para sahabat bakal tengah dak kabak nakapi orang-orang senyari ilmu. Fa idza raaitumuhum, jika ba'an ngolat tidak ke mereka orang-orang senyari ilmu, faqulu lahum, katakan kepada mereka, marhaban biwasiyati rasulillah, marhaban marhaban biwasiyati rasulillah, faqulu lakum marhaban marhaban biwasiyati rasulillah. Sekian pada posisi paling mulia, pada posisi sekula dan panjenengan kadi toning tabuna al-imam an-nawawi, tabuna al-imam syafi'i, tada selebih mulja itu bang nyara ilmu selestari dan ngalakoni sikap bina itu fardu wa illa sanaus kali itu fardu mun nyara ilmu na ilmu si fardu fakun lebih utama nyara ilmu bidalil akathikul laban panjangan maus dalam kitab-kitab fiqih orang seta oning asolat wajib ngaji sampai oning kecuali kan letak nama boleh kecuali karisa solatan maka solat sepawaninga niat betapa ngamri ridho na'jun Allah subhanahu wa ta'ala akati biasa maca yasin munbisa kalaban niatan antara oleh ilmu sebanyak manfaat barakah terus sempurna pernah tak terutu dia bini kulari baring mabini orang kita atugas sampai telok kali salah dok tak fokus karena kaate tak nyaman dasar jadi montero ya kata nyambi ate nyaman pemari atugas tak ingin je makin seru je endir robo kalian tak endir tak ninglang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi ibra'il mardha ni dalam mabaris banyak-banyak orang saya sakit mardha yakni jam'an marid mayitun jam'an mauta orang-orang saya sakit wa dhawil ahad ay sahibul ahad dhu dhawi jam'an banyak-banyak orang saya di ahad al-ahad penyakit atau cacat di dalam badan. Kita masih berbicara tentang mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat kak dintoh untuk menambah kesenangan kula ben panjenengan. Mukjizat kak dintoh beni ajaran sekula ben panjenengan kau tu norok beni. Pada ben karomat kangku nambah kesenangan dek ke Syekh Fulan wa Alan atau waliin min awliya illa bani ajaran. Tapi kula panjenengan tak usah terlalu pada dalam bab kekaramatan. Qala qala ka din tadi ka amma jan lamba ketika maus hadis sahih Bukhari sahih Muslim da ada yang lafal qala ni ke buang kap. Lamba ka din tu sudah kaprah noles ni kemun qala natto itu les atto ni kata tak buang bu je benya kepada lafal qala qala ai qala al muallif abul fadl qadi qala akhbarana abul hasan ikam mami tadak lafal qala ni ke sudah dibahas lamba hadatsana ya dia kepada lafal qala akhbarana abul hasan yakni abul hasan itu gurunya abul fadl qadi ayat seandik kitab ni angabara kidak kakau lesa saja. Congok dalam kitab hadis sambian. Kan mare NTS pada entak ndi nyongok mustalul hadis nang perpustakaan
apabila akhbarana, apabila adzana, apabila na'an, dan lain semacam itu dibahas. Ada sekhilaf ulama dan semacam dalam memahami, tapi ma'allam kata napa akhbarani, napa akhbarana, itu beda. Abul Hasan Aliyu Ibnu Musharraf. Abul Hasan kunyah. Reng Arab kaya itu andik kunyah. Etora bireng mutura pang fulan, pang fulan anak waktuan. Tapi napa pang fulan kak dinto harus anak waktuan punten. Abu Hurairah ni kebenikan andi anak koceng. Hurairah kaya itu koceng. Di kunyah kak dinto panggilan kehormatan sebetulnya nang edalem reng Arab. Reng Arab mana bi panggil kala bernyama beria nikah berarti orangnya seterecet Yusuf fulan atau mon orang yang benar nikah Abu fulan penghormatan kula lamba alaqah alaqah tetapi mutarjim apolong bendeng Yaman. Deng Yaman pada alaman maka orang Arab lo tahu tentang tata krama ketika itu ketua ngamana sami bendahara nega ento kakang wakil agak dintuh kabila lain kabila lain. Jadi ketua bendahara sulit datang dek ke kantor kan. Saya datang ni kena buat nak pergi. Saya nekuk kantor kan untuk haji. Dia buka cuma sebulan setengah dua bulan. Tidak kerlah kau. Nampak lerak parak mereka baru datang. Cuma mereka bekerja di luar. Pan datang lo tak tahu. Kula kena jeling dengan struktur kepengurusan siapa ketua. Kita biasa menghormat. Reng Reng Yaman ni kemun nyebut nyebut nyaman lah. Terkejut maksudnya nyebut nyaman siapa ben pelaku nyebut nyaman. Akhir cetot ke jinai cetot. Fima aja zanihi. Ini ke berarti beliau kak dito di samping madapa abri ijazah. Napa ijazah ni ke? Lambat ni ke ijazah ni ke? Juz'un deh. Apa juz'un? Masih ngeri-beri nang dalam. Padahal makna ijazah kak dito aslinya dari hadis. Pada orang andi sanad dari fulan 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 akhirnya ibeki dak kesampian maka eko cak ibri ijazah. Ijazah abri iyol liyaki kang kui ngamalaki mal amalan nikah. Nikah ijazahnya. Nan tabuna kurutan kula. Mun sampian namo mal amalan tak namo sa ijazah maca ki selawat otomatis nikah tadi ijazah. Ala kulli hal ijazah kak dinto sepaling teng ki ijazah ngak nikah ni ngaji ni ke ijazah kula lamba mari cerita la allahu ibri kitab sareng Syekh Muhammad ben tamo hi dua kitab mal amalan ki yutu amra la fajr na wasmat saya kompon saya kompon sama Syekh Ismail Zain tan kula ada pun ma'al ijazah ya siti sareng ki ijazah beri bal wa munawalatan munawalah ka dintoki aslina dalam bab ka dinto ulama hadis tafita napa munawalah otomatis ijazah napa pun tafita dalam mama tapi saya akan maksud ka dinto iki munawalah jadi artinya kene beki munawalah ni ke culu aki ya terak tapi makna ijazah ni ke beri pak isrop sampean pak berkhadam nang dalam bani bani ijazah ka dinto sampean andi sanad si asampung. Sedabuna para masyayikh lamba anfasus salihina nafas-nafas orang soleh sedepak kesampian ni kala bani orang dan sebeden tetapi fadilana ijazah kak dita sampian asampung bisa depak langsung dek ke Rasulullah kala ben lebat orang-orang kusbakus maka emang ni Arab itu maka biasa ulama atau maupun ulama lain minta ijazah ni ke ijazah apa? Ya secara secara ilmu nak makai lah banyak ijazah nak sepuluh, dua puluh, satu sampai ke tempat banyak je itu belum kok ijazah fulan pun tak ngaji gendeng bagus gendeng karena al-imam suyuti kat jantung nyari kuru cek banyak karena beda ilmu hadith riwayah beda ilmu hadith dirayah riwayat bitabitan ambus riwayat makai ki beda selain ambu waktu ada setiap dirayah madalem apa sih pun eka andi diraya
wa qara'tuhu ala ghairihi, kula macah dak kadabu kak din tak ingat selain Abul Hasan. Yani situng hadis bi Abul Hasan eka beraki pas e ijazaki. Tapi kula beni karo ngalak dari Abul Hasan, tapi kula ngalak dari selain maus, maus kitab bada bacaan ni ke maus wa qara'tuhu ala ghairihi. Tapi ngaji kak dinto beda sistem kiroah. Cang orang matura sorogen, cang orang cebagi sorogen. Sampian kami biasa menang i Arab dan ni ke sistem mah. Nak kak nak kak dinto makna nak kak gula kan nak andik kamu sekarang situ. Dapat kesemelek etap. Entar dek ke guru. Kami guru umpamana maus akatia syarana Zubad ibn Ruslan dekat Syekh Ruqaymi, Ahmad Ar-Ruqaymi. Syekh alongku nang atas kami nang ibaba kapi maus sehalaman dua halaman ikan tebik sekanjaan pan mereka pi wis selesai. Syekh tak jelas aki kecuali beda sehalana. Toh monak kanak gitu biasa ketika dia toh lagi engak engkau teman tetepok edisa engkau solat dia dah ni kenapa mi bisa hatam Jalalin Jalalin tafsir Ibnu Katsir kak dia toh Jalalin 2 tahun hatam sekolahan karena maus mustami kapi merangaki karena lah pada kita roh ni kenya mana kami kiroah. Benda salah tepat. Kibada guru kak dinta si kencang mesti benda poin pembahasan yang pelancong. Benda selancong terus. Benda sistem asian kak dinta kalimat-kalimat. Biasa namun kalimat-kalimat ni kak ipadilem akadiyya matana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Akadiyya seumpamana kitab matan dari fiqih minhaj konsarana banyak. Jadi kalimat-kalimat ni kau tu betul-betul detail. Kenapa betul-betul? Lakar lah dek nikah sistem mak kau tu ngaji dek nikah. Mau ngak nikah? Kenapa mi baca sampian kor engak je kula atau mantep tepok bahwa beda mukjizat Kanjeng Nabi kak dientoh Ibrahim Mardo. Butuh banyak referensi sampean semangat. Banyak asian kitab saya masuk dak kepikiran saya akhirah ketika ada pak waktuna sampean mun laposang langsung abeli pole beni segada. Adapun cekang manabi emurojaah. Manabi cekang murojaah. Kita biasana neku stabelo neku poklot. Saya tak oning maknanya itu orang, saya tak oning maknanya itu orang, saya tak mana pendebak kerapan tak jumpo, ya sehari maknanya kamus. Kibat itu saya terkadang saya periksa ni ketika sulit punya semacam ya, biasa. Jadi ni kayak kocak korok tuhu ala ghairihi sampai hatam, mungkin banyak sampai hatam kita Nabi solatnya sampai hatam. Maus hadis. Orang yang ketika dinto bisa maus cek benyang tapi tak paham karena tak emeroja. Tapi pan emeroja ini keceka. Pakun eke ingai kemat kepok kalam bab nang edim bab debab neka e bahas nang e kitab nika nang nika. Ketika emeroja sebenarnya sedina minimal sebelum mengaji kiroa nika sebelum mengkiroa kak dinto bisa bian baca ki qiraah kan mun qiraah agak dinto agak tidak Syekh Muhammad mana bi Syekh Muhammad ni kan ketat bacaan nahun salah apa tepak intonasi nada dan lopot apa tepak mana bi guru salatiyah funtan salatiyah kayak itu beda saya ketat beda tak ketat bacaan ngejiro fang letak tahu sepenting nada dan tepak karena mun deng Arab lo ajeling sebagian orang Arab lo ajeling rofa na sama pan le intonasi nada tepak berarti kan paham. Maca koran mereka tak kocak kijo Zaidun Zaid langsung. Jadi sampian kesakanjaan. Kami ini kak kulem Nabi bulan Ramadan biasa ada daftar maus. Karena kan mun khariji ini kak saya santri luar colok kan
sulit kan kui maus nak buat daftar kena banyak kan atau santri setahun paling melok giliran situ dua ken mana bi Ramadan kula maksa kan kui daftar maus dak ke Syekh Muhammad dak ke besar mana bi Syekh Muhammad ni ke saya maus situng sampai biasanya 20 halaman kitab sejarah lah kitab sejarah ni ke teker ke cetak saya mutlak Sirah Al-Halabiyah anda akan dak nyaman tempat akan dak nyaman orang kidai salah sakone harakata langsung tak paham karena kan den orang ni kamu kan den orang mutlak kalau ni ke qara'tuhu ala ghairihi qala hadatsana Abu Ishaq Al-Habbal Al-Habbal ka dinto laqab Abu Ishaq kunyana tentu epon ulama ni kan nyaman aja ngelanceng tapi kalak saya masyhur nanti sampean lagi pada dalam mustalah hadis pada istilahnya mana tadlis pada orang ni kamu dalis jadi pada ulama itu rukuru kali itu mana bi pon se pon ce anu nak sekapina nyaman ni kau ning ben biografi sejarah nanti pada lakar kitab akan ada biografi bagian dukurun Imam Bukhari fulan bin fulan bin fulan dak rumah cerita dak rumah sengaji ni ke kitab seneng pada ban macam novel selebur ban seneng mun e baca bak santa maksudnya semangken toju langsung mau situng biografi oning mun e baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah oleh sana titik kelu lo lebur bacaan ada benik kesampian macam dapat kan kata situ tarik nyambung mohon pas benano dibahas maka kenapa dan lambat sistem yang kita baca masuk dekat langsung poin pemahaman kita yang kebetulan makin qala haddathana Abu Muhammad ibnu Nahhas qala haddathana Abu Al-Warid anil Barqi an ibn Hisham an Ziyadin al-Bakkai an Muhammad ibn Ishaq قال حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمر ابن قتادة وجماعة تذكرون محمد بن إسحاق نيكا banyak situng Ibnu Shihab Az-Zuhri niki Ibnu Shihab Az-Zuhri iki kula sampean oning Ibnu Shihab Az-Zuhri penulis hadis pertama wa Asim ibn Umar ibn Qatadah penulis mustalah hadis Asim ibn Umar ibn Qatadah wa jama'atun وذكرهم بقضية أهود بطولها beliau Ibnu Shihab menyebutkan adzakara nyebut yakni Ibnu Shihab hum dak kekepit moret nek bi qadiyati Uhud kalaban qadiyah pembahasan perang Uhud bituliha dengan lancenga kak di qadiyah dak nama maksudnya berarti beliau kak dito mulang abahas masalah peperangan Uhud. Lajang mulai di awal. Di antara nasekala dalam pembahasan gitu, qala wa qalu Ibnu Shihab berkata wa qalu dan mereka jamaah Asim Ibn Umar ini berkata qala Sa'd ibn Abi Waqqas berarti ini ke pimorit sahabat Sa'd ibn Abi Waqqas. Nah pada guna Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendapat dekat sahabat kak jentuh tambah radhiyallahu anhu. Asli nanti bun Imam Nawawi ulama serafi doa kira radhiyallahu anhu tak masalah. Ken mun maca hadis pada pak sahabat ni kan sudah ketika biasa langsung radhiyallahu anhu. Nabi kedua radhiyallahu anhu mah. Jadi ni kan pun pada kocak radhiyallahu anhu tak. Wah puncak di sahabat berarti. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunawiluni lam taukid yani la yunawiluni benilik as-sahma la nasla lahu fayaqulu irmi bihi wa qad rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idin an qawsihi tabuna sa'ad kula Rasulullah ni kan la yunawiluni aculua kita katan kula as-saham saham ni kan anak panah qaus bujur panah kan pada bujur anak panah ada ni la nasla lahu saya tak ada nasl lah nasl kat itu koncong saya ketetian dari tema menambah aku tema pepanas-pepanas petajem jadi koncok kajuh
tan besi bahasa kita kita mapes lanas lalah tapi kenggaro kaju beri kenggaro kaju beri fa yaqulu rasulullah tabu irmi bihi panah gimana na irmi ngancan lafal makna na romyun kayak itu bisa ngancan bisa mana bisa nimba irmi intina masa ngoto laki warga irmi bihi sedangkan rasulullah ngoto kak dentok pada amanaki ya bi qausi an qausi hatta daqqat sampai qaus anak panana kak dinto kak dinto indaqat saking sekutai tarik sampai potong pek indaqat kak dinto ekoca indaqah patah potong wa usiba yawma idzin aynu Qatadah yakni Ibnu Nu'man akhirnya tepak tong potong anak panah ni ketepak ke mata na Qatadah Qatadah saya kon ngancan hatta waqa'at ala wajnataihi mata ka dinto lar polar mata ni sampai keker tepak ke peben masuk dalam anak panah faraddaha Rasulullah bi Rasulullah ekana mata si keker kele apa beli boleh fakanat ahsana ainai pah mata kak dinto situnga kan tak capok situnga capok nikah lebih genteng bersih asal bersih situnga kenapa nikah mukjizat cak toro bisa mbian wahai kalak lagi wahai tak bisa nikah berarti nikah Qatadah Ibnu Nu'man nikah mukjizat Rasulullah mabaras orang yang capok ahad atau orang ibra'ul maradho yang sakit wa rawa qisata Qatadah ta'asim ibn Umar ibn Qatadah wa Yazid ibn Ayyad ibn Umar ibn Qatadah poikom poyah Qatadah ni kepada acerita tentang kisah nak embana ni situ Asim ni ke kompoyah bin Amar bin Umar nomor dua ni ke benih karo kompoyah ni ke Yazid ni ke kerepak Yazid acerita tentang kisah nak embana Qatadah dia wa rawaha Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri juga meriwayatkan namun jangan sama ken kak dinto hadis ini diceritakan oleh siapa saja sahabat ya temu karena jangan sama ken kan sudah bisa kalkulasi hadis kalaban komputer wa basaqa ala athari sahmi asari sahmin fi wajhi Abi Qatadah fi yaumi dzi qaradah kanjing nabi dalam kisahna Sayyid Abu Sa'id al-Khudri kak dinto basaqah basaqah kak dinto yakni acoba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyopai dekah athar athar itu lampet reka arena jadi reka arena saya capok kaus gelak nikah acoba sallallahu Rasulullah dengan serena selera na Abi Qatadah fi yaumi dzi qarad nikah kejadian benih peperangan Uhud cepon dalam kisah Abu Sa'id al-Khudri tapi yaumi dzi qarad yaumi dzi qarad kan itu jelasakin dengan itu situng tempat beda somrah jadi lambat ini peperangan di mana Uhud kolan gunung Uhud peperangan ini mana atau benda kecekcokan dengan ini dzi qarad apa karena semak ben qarad dzi qarad ka dinto nyamana somor dalam jelas aki dzi qarad ma'un ala an la laitani minal madinah bainaha wa bainah khaybar nyamana situng aing yakni somor perjalanan 2 hari 2 malam atau perjalanan 2 malam dari Madinah ini ke sistem ukuran dan ini kalau ini kilo, 2 kilo ini qala fama darab alaiya wala qaha Rasulullah Abi Qatadah ini kata bu dan Rasulullah ta'a napa loka kak dinto ma darab darab tak nyake maksud alaiya sake wala qaha qaha kak dinto idza hasala fihi almuddatun almudda allati la yukhalituha damun sampai kering dedena punten bi Rasulullah itu pas langsung cek beresan ma rada alayhi wa laqah wa rawa an-nasai an Uthman ibn Hunayf anna a'ma qala bada orang buta atabu ya Rasulullah wahai Rasul ud'u Allah adu'a asampian da Allah ayyak syifali an basari semoga Allah anyingkap penyakit dari mata dan kulit dengan buta. Qala Rasulullah dabu fantalik mangkat ban
fatawaddo awudu aban, thumma salli rakatain, asolat pas dua rakaat, thumma qul pas ngoca, Allahumma ya Allah, inni as'aluka abtina nyokon da'ajunan, wa atawajjahu ilaika, matib da'ajunan binabi Muhammad, kalaban apakta pangkata nabi abtina, Muhammad nabi rahmanyatana nabi kabilasan, ya Muhammad, kini deng, ngaledak nabi Muhammad, da'adeng kan, Allahumma, minta dak Allah. Ni kan ni dak. Ni kan ikut caki. Tawassul kalaban lafal langsung dakah mustaghath. Setiap sebab mau tawassal bi. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik. Abtina ngadep kalaban apakti sampi, apakta sampian. Dakah panggil sampian, ya ni Allah. Ngadep dak Allah kalaban apakta sampian. Ayak syifa'an basari. Nyo'on Allah mabaras nyingkapkan. Itu maksud mabaras dari penglihatan dan kau dah. Allahumma syafi'hu fiyah. Ya Allah parengaki syafaat untuk Nabi Muhammad agar memberi syafaat dah kata dan kau dah. Syafi'hu Nabi Muhammad fiyah. Dalam Allah. Jadi ini kan tawassulnya. Ini kan hadis Ibn Hunayf. Uthman Ibn Hunayf. Hadis sahih ini kan. Qala atabu rawi faraja'ah. Waqad kashafallahu an basari. Mula orang kena bawa sahaja ni ke pun lebaris. Pun lebaris. Bahkan sana Sidina Uthman Ibn Hunayf mal amalan itu ebakiyakih ke orang lain ketika acah bisa ke Sidina Uthman tadi Uthman Al-Khalifah tadi bisa akhir bahagia doa itu bah bisa.